subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan balita di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpapar COVID-19. Kini mereka dikarantina terpusat di dua lokasi yang disiapkan Pemkab Sika. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur kian memprihatinkan. Balita dan anak-anak pelajar menjadi klaster baru COVID-19. Puluhan anak dan balita yang terpapar COVID-19 kini dikarantina di dua lokasi yang disiapkan pemerintah kabupaten. Hingga saat ini tercatat 801 kasus COVID-19 di Sika dan 19 kematian akibat COVID-19. Dari desa mana? Kecamatan Megoh. Ini Kecamatan Megoh. Termasuk anak-anak. Berarti di sini juga ada anak-anak yang di karantina ya? Iya, ada anak-anak yang umur 11 tahun.